Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Bantuas di Jalan Raya Bantuas, Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran terbakar pada Senin 21 Maret 2022 pukul 9.45 WITA. Dari video yang beredar, nampak api dengan cepat menyambar area SPBU. Terdengar juga beberapa kali suara dentuman keras akibat ledakan dari tangki-tangki bahan bakar tersebut. Para karyawan berupaya menangani api dengan alat pemadam api ringan, namun tidak berhasil dipadamkan hingga petugas pemadam kebakaran setempat tiba di lokasi. Saat tribunkaltim.co tiba, api sudah berhasil dipadamkan. Nampak sebuah mobil pick-up dan dua unit sepeda motor habis terbakar. SPBU ini memiliki tiga tangki yang terdiri dari dispenser Pertalite, Pertamax, dan Dexlite. Hingga berita ini diturunkan, nampak unit Inovis Satreskrim Polresta Samarinda tengah melakukan olah TKP didampingi jajaran Polsek Palaran dan Babinsa. Kami masih mencari tahu penyebab kebakaran SPBU ini, terang Kanit Inovis Ibda Suyitno Hadi Kusumo singkat.